생일 축하합니다. 와, 아래의 우왕 따훈이 생일 축하해. 생일 축하해. Dreamers Radio, the number one streaming radio in Indonesia. Memasuki minggu kedua di bulan Februari, ada lagi nih satu idol yang berulang tahun di tanggal 8 Februari 2017 ini. Dia ini lahirnya udah cukup lama ya. Dia salah satu pentolan juga dari Infinite. Ada Woohyun. Woohyun berulang tahun di tanggal 8 ini. Dan sekarang kebetulan DJ Katol juga udah ngobrol sama salah satu fans dari Woohyun, yaitu Febri. Halo Febri. Ya, annyeonghaseyo. Febri juga. Hai, Febri. Annyeong. Ya, semuanya. Panggil aja aku Febri. Oke, Febri. Kamu itu udah suka sama Woohyun dari kapan sih? Dan kenapa kamu bisa suka sama seorang Woohyun? Sebenarnya, tahu Infinite itu sudah lama. Cuman pas banget kesemsem sama Woohyunnya tuh pas 2014 sih. Oh, berarti baru 2 tahun yang lalu ya? 3 tahun ya? Sekarang. Iya. Okay. Itu karena apa tuh? Kamu bisa jadi tiba-tiba kesemsem iya, sama seorang Woohyun? Iya, kesemsem MV-nya Last Romeo waktu itu kan. Oh, waktu Infinite comeback. Iya. Dan aku lihat videonya. Oh, dan dia yang paling stand gitu. Out ya. Emang tadinya siapa bias kamu di Infinite? Sebenarnya sih gimana ya, belum punya bias tertentu sih, cuman tahu aja Infinite gitu. Baru sekarang kecantol sama Woohyun ya? Nah, kecantol banget-bangetnya sama Woohyun sih. Kamu sendiri sempat nonton konser mereka gak waktu di Indonesia tahun 2014 juga kalau gak salah tuh? 2015 ya, aku 2015 nonton. Ya. Kamu nonton ah? Nonton tuh iya, yang nonton Infinite Effect. Di ini kan yang di Ancol? Ya, enggak di tenis indoor Senayan. Oh, berarti itu yang tahun setelahnya ya. Oke, keren-keren. Terus gimana? Kalau yang pertamanya aku enggak nonton yang One Great Step itu aku enggak nonton. Berarti Infinite total gimana? Oh, iya pantas ya. Berarti Infinite total udah 2 kali lah ya datang ke Indonesia. Nah, iya, udah 2 kali. Kamu ngelihat Woohyun nih sekarang karirnya semakin sukses, dia udah solo karir gitu lah ya, udah ngeluarin lagu sendiri. Pendapat kamu gimana nih terhadap solo karirnya Woohyun? Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya seneng sih, alhamdulillah gitu ya. Apa dia punya solo juga, soalnya dia tuh udah impian dia dari lama lah, dia pengen kasih solo, pengen punya album solo. Cuman ya gimana, kurang greget gitu, mungkin kurang maksimal aja sih kalau kata aku, karena dia belum dapet first win. Iya, seneng ya, juga kan ya. Semoga aja pas dia comeback lagi nanti bakal lebih meledak lagi ya solonya. Ya mudah-mudahan. Amin. Ya, pokoknya udah pengen buat album solo lagi. Oke deh. Oh ya, Woohyun ini kan punya restoran ya? Iya. Kamu sendiri udah sering ngulik-ngulik gak tentang restorannya Woohyun? Pernah sih. Pengen kesana gak kamu? Ya pengen lah, kalau dibilang pengen lah. Oke, semoga nanti kamu bisa kesana ya, Feb. Semoga pas ke Seoul tiba-tiba bisa mampir aja gitu. Ketemu Woohyunnya langsung, amin. Iya, itu wajib deh kayaknya. Karena harus pertama yang dicari itu dulu. Oke deh, Woohyun ini kan jago main sepak bola ya. Dia katanya pernah ikut FC Man, itu benar nggak sih? Ya benar, dia kayak udah jadi member tetap gitu sih di FC Man. Keren. Yeah. Ada rencana nggak sih Infinite untuk comeback di tahun 2017 ini? Kalau sekarang sih kayaknya belum ada kode-kodenya dari William ya. Tapi karena emang member kemungkinan ini juga masih sibuk sama aktivitas masing-masing kan. Okay. Jadi kayaknya kita juga masih nebak-nebak kapan kira-kira bakal comebacknya. Ya udahlah ya, kita tunggu aja pokoknya yang terbaik buat Infinite. Dan juga nih, kamu nonton gak sih siaran V-App-nya Woohyun di minggu kemarin nih yang judulnya Infinite Nam Woohyun? Iya, itu bikin baper banget, parah. Oh, kamu nonton berarti ya? Lucu ya dia di situ ya, bener-bener bikin baper. Segala kelakuannya ada aja di situ ya. Iya, ampun ya, kamarnya lucu banget. Dan saya tuh pengen tidur semuanya gitu. Ya, coba ya. Oh ya, Febri, member Infinite kan sekarang katanya lagi sibuk sama kegiatan masing-masing. Kamu tahu nggak, Woohyun ini sekarang lagi fokusnya sama kegiatan apa? Ya sih, terakhir update-annya dia itu dia udah syuting sitcom-nya kan, dari awal tahun ini udah syuting. Tapi kayaknya sih sekarang dia udah banyak waktu senggangnya sih. Maksudnya dia mau kabur ke Jepang coba. Lagi liburan kali ya, kalau itu Feb, mungkin liburan. Butuh refreshing kali ya. Malah kabur dia ke Jepang. Iya, padahal besok ulang tahunnya dia. Tapi dia malah itu lah. Oh ya Febri, kamu lucu banget deh, aku suka ngobrol sama kamu. Kenapa? Gak apa-apa, lucu aja gitu, fangirl banget.
Oh ya, Febri, ya. Untuk seorang fan girl yang benar-benar wow, udah sayang banget dia sama Uyeon. Kamu tahu enggak nih lagu-lagu Infinite, dan kira-kira ada enggak lagu Infinite yang kamu wah, pokoknya kalau denger udah langsung nyanyi-nyanyi deh. Ada enggak tuh? Banyak banget kalau ditanya gitu, waduh. Satu aja. Sih panjang banget kayaknya. Satu aja coba, Feb, apa tuh? Satu aja yang favorit banget. Apa tuh? Back pasti. Apa? Back. Oh, back dong, nyanyiin dong, back. Ah, jangan. Ih, gak apa-apa, dikit aja coba-coba. Ya Allah. Oke, okay, Ana, coba. Halo. Dora Uwaco. I want you back. Dah, gitu doang. Oke deh. Oh ya, terakhir nih, Febri. Iya. Kasih ucapan dan juga harapan kamu untuk Infinite dan Woohyun nih. Harapannya masih buat Woohyun, pastinya semoga dia sehat selalu. Amin. Sukses. Amin. Soalnya kan kemarin pas di app itu dia pilek kan, jual sama batu. Pokoknya jangan sakit-sakit lah, opa. Jangan kesehatannya, gak apa-apa. Dia kan hobi masak tuh. Gak apa-apa, kamu gendutan juga. Gak apa-apa, saya kamu jalan sakit aja. Amin. Iya, terus apa lagi? Sukses, bagi ya tari solonya, bagi sama Infinite-nya. Terus main bolanya juga dikurangin, takut dia cedera atau gimana, jangan sampai. Jangan ya, semoga sehat terus. Terus ya, pokoknya semua pengennya sih ya, pasti semua pengen dia tercapai gitu. Amin ya robbal alamin. Ma, oke deh. Thank you banget ya Febri atas waktunya. Jangan lupa kamu request lagu solonya Woohyun atau juga boleh request lagu Infinite favorit kamu ya. Langsung di mention aja ke @dreamersradioid pakai hashtag #kpopaganza hari ini. Oke deh. Okay. Thank you banget ya Febri ya. Dadah. Yeah, annyeong. Dreamers Radio. Radio streaming nomor 1 di Indonesia.